Lebih 1,000 penduduk kampung Simpangan di Tumpat, Kelantan mengeluh apabila lebaran kali ini mereka sekali lagi terputus bekalan air bersih. Derita yang dihadapi mereka itu telah berlarutan sejak 20 tahun lalu. Disebabkan itu, sebahagian besar anak perantau dari kawasan terjejas terpaksa membawa keluarga mereka menginap di rumah tumpangan atau hotel. Perinciannya dalam segmen Turun Padang. Dakwa penduduk, pilihan lain yang ada adalah menggunakan sumber air sungai. Namun, ia tidak selamat, lebih-lebih lagi pada musim kemarau. Manakala bekalan air bersih daripada lori tangki yang dihantar sekali dalam 4 hari pula tidak mencukupi, memandangkan jumlah penggunaannya meningkat ketika lebaran. Keperluan asas. Keperluan asas ini bagi kita satu kewajipan lah untuk penduduk kita. Sebab satu keperluan asas bagi saya, kalau tak ada air, saya rasa tak layak untuk hidup lah. Untuk keperluan. Yang kedua, kalau kita tak ada rumah, kemungkinan besar kita boleh duduk. Tak ada pakaian, kita boleh ambil dari bandar yang RM2, RM1. Tapi air ini bagi saya wajib. Harap kerajaan ke apa semua, ya pihak NGO ke pihak apa, dapat bantu penduduk-penduduk yang hampir 20 tahun dah mengalami benda yang bermasalah, yang tak ada kesedahan. Saya nak basuh pun tak boleh. Nak minum, nak basuh, nak mandi susah lah. Ini air masing. Air masing. Masing, basuh gitulah. Bawa sabun tak buih. Masing. Habis nak bersahur nak makan macam mana? Bersahur nak buka puasa. Gitulah. Air tak ada. Ambil air mana? Beli. Beli. Beli air. Raya ni tak ada air? Kadang tak ada air. Kalau anak-anak kelih, air tak main, ambil air sungai. Jadi apa yang permintaan abang sekarang dengan kerajaan? Nak minta cakap air lah. Berkongsi kepada kami, penduduk mendakwa rata-rata daripada mereka juga membeli air dari kedai berhampiran untuk hidangan hari raya. Justeru mohon mereka sudah tiba masanya pihak berwajib menyelesaikan masalah dua dekad itu supaya perantau dapat berkumpul di rumah keluarga masing-masing tanpa perlu mengeluarkan belanja tidur di hotel. Kami nak air! Kami nak air! Kami nak air! Kami nak air! Sementara itu, Kerajaan Negeri Kelantan yang mengakui wujud masalah kekurangan bekalan air di kawasan Tumpat sejak dua hari lalu meluluskan tambahan satu lagi lori tangki bagi membantu penduduk di Pengkalan Kubur Tumpat termasuk di Kampung Simpangan. Jabatan Air, saya minta menyegerakan pembinaan telaga tiup. Nak bina loji lambat, saya pohon supaya disegerakan untuk pembinaan telaga tiup untuk memberikan bekalan air secukupnya kepada rakyat di sekitar. Jadi masalah air di sekitar Tumpat sementara akan selesai lah bila akan insya-Allah, sebab asalnya dalam tender yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bulan Mac lalu dimulakan pembinaan loji air di Kuala Jambu. Tetapi pihak Jabatan Air mendapati banjir baru ni kawasan tu masih lagi tenggelam. Maka dia ubah cari tempat lain yang lebih sesuai untuk dibina loji air yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan sebanyak 5.3 juta.